Ricky! Ada Putra, masih ada akses tendangan langsung ke gawang. Masih bola dikuasai oleh Baim. Main-main dari Muncar FC. Masih kuasai atau ada Aksai. Terjatuh dia pemain nomor punggung 19. Jerat. Masih dia menguasai bola. Langsung dia ke tengah. Ada pemain dari punggung nomor Alvino. Dia mencari kawan dan rekan. Masih ada Rindu menguasai bola. Dialu langsung oleh pemain-pemain dari Muncar FC. Rindu kuasai bola. Satu pemain dua ke tengah. Berbahaya. Ada Ricky di sana. Kuasai bola. Ricky masih dikuasai oleh Ricky. Ada cara Putra. Lari dia dari sayap kanan. Masih serang ke sayap kanan. Dialu langsung oleh pemain-pemain dari Putra Sanggun. Pergantian pemain set. Dari Muncar FC, Vino keluar, masuk Rafa. Pemain-pemain dari Muncar FC masih bergulir. Ada Rafa di sana, kuasai bola. Ada Faiz, kapten kesebelasan. Sana ada Reksi, kuasai bola Reksi. Satu pemain Reksi, satu pemain dilewati oleh Reksi. Masih Reksi dua, masih Reksi menguasai bola. Reksi mencari kawan dan rekan. Reksi bola mau dialih untuk penyelam bola, menghasilkan tendangan penjuru untuk Muncar FC. Oh ini sampai sesok ini kuat ini. Kita kembali ke lapangan tengah. Di sana ada Rindu menguasai bola, berduel dengan Faiz. Lari dia kencang. Rindu dipotong oleh Jackson, pemain tengah yang sangat dari Muncar FC. Masih pemain-pemain dari Sanggun Putra. Keunggulan 1-0 dari pemain-pemain Sanggun Putra. Kuasai lagi pemain dari Sanggun Putra. Tackling dia. Di sana ada Sultan. Masih kuasai pemain-pemain Sanggun Putra. Ya lalu dua pemain ada Ricky di sana. Terjatuh dia, ada Sultan. Sultan jauh ke depan. Di sana ada Putra. Putra kuasai bola ke tengah. Dia ada kawan, dia ada lawan. Nah, di sana ada Ilham. Ilham melepas juga. Lari dia sendirian di depan gawang. Berbahaya. Bola masih berbahaya. Di sana ada Rafa. Rafa masih berbahaya. Terjatuh dia. Menghasilkan penendangan juru untuk pemain-pemain Sanggun Putra. Kedudukan 1-0 untuk Putra Sanggun unggul. Masih tendangan juru untuk pemain Bunan Putra Sanggun. Langsung ke tengah, berbahaya. Timbukan mulut gawang. Di sana ada Rafa, kembali lagi ke Rindu. Angkat ke tengah. Masih ada pemain-pemain dengan Muncar FC. Langsung ke tengah dia. Lari dia, berbahaya. Ada Aksai, ada Reksi. Masih Reksi, lari dia Reksi. Reksi dia, lari dia. Masih Reksi, lari dia menepi. Masih pemain-pemain dari Muncar FC kerja keras. Dari dia Reksi mencari kawan dan rekan. Reksi berbahaya. Berbahaya. Masih pemain-pemain Muncar FC menguasai bola. Ada Faiz di sana.
ada Rafa menyokong bola dia di sana. Rafi di sana masih Rafa, ada Baim di sana. Pendek sekali menghasilkan lemparan dalam untuk pemain-pemain Muncar FC. Masih ada Reksi, Reksi lewat pemain, Reksi penari-nari terus dilakukan penari pertahanan. Baim penangan langsung masih dikasih oleh Rendu. Dapat lagi di sana ada Baim, ada Irham, Ilham, ada Aksel. Aksel masih di sana ada Riki. Kuasai bola Riki jauh sekali. Bola bagus sekali Riki, masih Riki masih bola ada Rafa. Rafa, Rafa lewat satu pemain Rafa. Masih Rafa terjatuh dia. Masih dia terjatuh, masih ada pemainan yang sangat berbahaya. Ada Sultan di sana. Ada Rindu, kuasa jangan balik di sana berbahaya. Terjatuh ke sana ada Aksel. Pergantian pemain wasit, Ilham keluar, masuk Bildang. Kedudukan masih 1-0 unggul dari Putra Songgon. Bola ke tengah, tendangan langsung ke gawang. Di sana berbahaya, Jackson masih berbahaya di sana. Pemain lain dari Putra Songgon, ada Rafa di sana, ada Bildan kuasai bola lepas ke tengah dia berbahaya. Langsung ke tengah menuju Wildan. Kontrol sangat jauh sekali di sana ada Rindu. Rindu kuasai bola, 1-2 pemain dari Muncar FC lewat Rindu menari-nari di area pertahanan Muncar FC. Berbahaya. Tendangan langsung ke gawang dan hampir saja bola masuk ke gawang Muncar FC. Langsung tendangan jarak jauh berbahaya. Masih kembali lagi. Oh, bola dialah oleh Riz, oleh Putra. Putra terjatuh dia. Menghasilkan lemparan dalam untuk pemain-pemain Songgon Putra. Jackson masih di sana ada Wildan. Bola Wildan mengenai muka sendiri atau jalan jauh sekali. Masih di sana si kecil mengil berduel di sana. Bagus sekali Rifki mengamankan areanya. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan dari Putra Songgon. Lemparan dalam untuk Putra Songgon. Masih di sana berbahaya sendirian Jackson. Masih ada Wildan, masih ada Baim di sana. Jauh sekali ada Reksi. Menuju Reksi ada pemain yang sangat berbahaya di sebelah kanan. Ada Rafa lawan 16 langsung ke gawang. Reksi dengan yang dituju lari dia. Masih ada Baim di sana, ada Aksel kuasai bola. Masih mengtimang bola berbahaya. Aksel masih di sana ada Rifki. Rifki kasih bola kepada Putra. Kembali lagi ke Rifki ke sayap kanan. Putra kuasai bola. Buat dilempar saja. Menghasilkan lemparan dalam untuk pemain-pemain Muncar FC. Aksel, Aksel masih mendulu bola di sana ada Faiz. Faiz masih Faiz di sana ada Wildan. Kuasai bola Wildan, kasih koreksi, Reksi sendirian masih berbahaya. Ada Putra bisa dari gawang. Yang ternyata bolanya menyamping. Pergantian pemain wasit dari Songgon. Jibril keluar dari Songgon. Terus Fikar keluar dari Songgon.
Berganda pemain dari Songkon Putra. Kedudukan masih 1-0 untuk Songkon FC. Langsung ke tengah, bola dikuasai di sana ada Rafa. Rafa, satu pemain Rafa. Oh, dia lepas sekali, berbahaya Rafa. Rafa masih dikuasai pemain-pemain kecil. Bungil dari PS Songkon, di sana ada Baim. Buang saja bolanya. Lebaran dalam untuk pemain Putra Songkon. Ada Wildan di sana mengadam bola. Masih meliak-liuk penyamain pemain dari Putra Songkon. Langsung ke tengah ada Rafa di sana. Terjatuh dia. Ada Wildan. Ada Reksi menguasai bola, ada Aksai, bola lari dia, bola ke sana, ada Putra, lari, oh ternyata jauh sekali bolanya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Putra Songkon. Kembali lagi lapangan tengah, ada Wildan di sana, lewat satu pemain Wildan. Benturan yang sangat keras sekali dilakukan oleh pemain-pemain dari Mujalan ini. Berbahaya. Pemain dari Songkon Putra. Putra Songkon masih masuk bola. Ada pemain-pemain masih ada lari sendiri. Berbahaya sendirian di mulut gawang. Masih ada dua pemain dari Songkon Putra ke tengah. Berbahaya. Masih mendekat menjaga gawang dari Mujalan FC ke tengah. Di sana ada Putra. Lalu oleh pemain-pemain dari masih sendirian, Aksai mengalami bola, ada Faiz, masih Faiz. Masih permainan, masih bergulir, masih bola di kermau. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rafa. Tendangan bebas untuk Putra. Songkon pergantian pemain wasit dari Muncar FC. Rifki keluar, masuk Arfan. Rifki keluar dari Muncar FC, masuk Arfan. Apakah ini menjadi gol kedua dari Putra Songkon? Bola masih diatifi oleh nomor punggung 19, berbahaya. Langsung bola masih memutur pagar, berbahaya. Masih pelan pendek, masih Rafa menguasai bola. Lihat kawan dia. Hampir saja, berbahaya di sana ada Arfan, ada Deva, masih upside ke tengah, langsung muncul kawang, lepas dia, Reksi dia sendirian untuk menjaga kawang. Oh, berbahaya Reksi berbahaya Reksi. Oh, ternyata bolanya menyamping ke sebelah kiri penjaga gawang Putra Songkon. Kedudukan masih 1-0 untuk Putra Songkon. Ah, bola didapat Putra, kontrol yang tidak bagus. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Putra. Bola masih ke tengah, berduel di sana ada Aksai. Aksai berduel, ada Reksi. Reksi di sana ada Wildan. Wildan melewati satu pemain, Wildan dua, tiga pemain. Di sana ada Aksai, satu pemain Aksai. Angkut kakinya, masih Aksai dapat. Ada Faiz. Masih Faiz menguasai bola. Faiz, tendangan jarak jauh masih dikuasai oleh Faiz. Di sana ada Arfan menguasai bola. Lepas dia Arfan. Langsung serangan balik dari Putra-Putra Songkon. Dialog oleh Sultan, ada Faiz di sana. Masih Faiz menguasai bola. Pelanggaran, pergantian pemain nasib. Reksi keluar nomor punggung 7. Masuk Marvin.
Bola dihadapi oleh Pak Is Kapten Sebelasan Muncar FC, kedudukan masih 1-0. Bola langsung ke Muncar FC, berbahaya. Lagi-lagi bola dekat. Berduel dia. Di sana ada Malvin. Ada Malvin lepas dari kawalan satu pemain Malvin. Malvin dua pemain sendirian dia. Pemain-pemain menari-nari lapangan tengah. Masih ada pemain-pemain dari Putra Sanggon lari dia. Lepas dia, terjatuh dia. Ada Jackson. Lemparan dalam buat pemain-pemain Putra Sanggon. Ke tengah dia, berbahaya penjaga gawangnya, dan terjatuh dia. Oh, dibuang saja oleh Sultan, menghasilkan tendangan penjuru untuk pemain Putra Songgon. Pemain-pemain Putra Songgon berbahaya. Tendangan penjuru lagi dilakukan oleh pemain-pemain Putra Songgon. Di sana ada tiga pemain dari Putra Songgon untuk menanti tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain-pemain Putra Songgon. Ancang-ancang dia langsung ke tengah, berbahaya, hampir saja bola membentur, berbahaya. Masih ada pemain, ada Pak M di sana, serangan bola yang sangat cepat sekali. Di sana ada Aksai menunggu bola. Ternyata masih di sana ada Pak M, ada Fitra. Lepas dia, hampir saja ada pemain-pemain dari Putra Songgon, ada Rindu. Rindu melewati pemain. Pelanggaran dilakukan oleh Rindu. Ayo Hidan Masian, batak-atik bola. Hidan, masih ada Aksai di sana. Ada Baim, batak-atik bola. Baim di sana, ada Hidan. Salah operan dia. Menguasai bola, menarik-menarik di pertahanan dari Muncar, berbahaya tendangan langsung. Di sana ada Rafa, jauh sekali Rafa. Masih jauh ke depan. Di sana ada pemain Putra, berbahaya. Bagiannya berbahaya tendangan langsung. Masih